mau story juga. Ngapain itu tangannya? Coba nyanyi dulu. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Lagi-lagi mereka berdua berulah, guys. Anda di JR, enggak di backstage ya, di belakang panggung ketika acara Hijrah Cinta berlangsung. Mereka lagi-lagi terciduk dua-duaan, mesra lagi, saling unggah instastorynya. Wah, ternyata mereka udah makin berani go public hubungan mereka. Wih, baper habis nih. Pokoknya kalian akan cihuy, akan gemoy dengan sendirinya melihat romantisme, melihat keseruan mereka saat berdua. Pantas saja Zakir Daulay sampai minta izin untuk duet bareng sama Dede Lesti. Wah, mereka benar-benar pasangan tergemoy, pasangan terunggu di 2020 ini, guys. Dan sekarang tak ada halangan, tak ada rintangan. Semua sama-sama menyingkir karena mereka sudah dipertemukan oleh Sang Maha Kuasa. Pelantarannya adalah dengan tangan, dengan doa-doa dari para Leslar mania, ya, para pendukung, fan, fanatik bersatunya Lesti dan Bilar. Lalu bagaimana kalian ketika melihat keseruan, melihat romantisme, melihat keuangan mereka berdua? Apakah kalian akan tidur nyenyak di malam hari ini? Ya, saya rasa kalian tidak akan lagi ya bertengkar dengan suami atau bertengkar dengan pacar ataupun bertengkar dengan istri gara-gara selalu nonton menunggu keseruan mereka berdua. Tapi karena udah ada vitamin yang sangat jos, dan ini adalah bukti nyata bahwa mereka memang sudah lebih dari sekedar pacaran. Oke, itu aja. Like, comment, subscribe. Tunggulah keseruan-keseruan berikutnya. Yuk, bye-bye.